Empat alasan ini katanya bikin smartphone Android lebih baik dari iPhone. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia smartphone ada dua nama sistem operasi yang paling banyak digunakan, adalah Android dan iOS yang mengisi dua nama tersebut. Berikut adalah empat alasan yang membuat Android lebih baik daripada iPhone. Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like juga ya, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semua. 4. Android memiliki dukungan lebih banyak aplikasi. Di Google Play memang banyak sekali aplikasi yang bisa kamu unduh. Namun banyak sekali aplikasi cloningan, mungkin ada lebih dari 100 aplikasi dengan satu fungsi yang sama. Jadi jumlah aplikasi yang banyak sama aja bohong jika aplikasinya itu-itu saja. 3. Android lebih mudah dikustomisasi. Apa gunanya jika kamu menggunakan launcher namun tidak serasi dengan sistem? Misalnya tampilan home dengan setting memiliki pola warna yang berbeda. 2. Mudah didapatkan banyak pilihan. Dengan harga yang lebih murah, berarti smartphone Android lebih baik dibandingkan dengan iPhone. Setahu bos kepo, smartphone Android dengan harga termurah biasanya dan selalu memiliki spesifikasi yang rendah. iPhone mampu berlari dengan cepat, begitu pula dengan smartphone Android kelas atas. Namun, tentu dengan harga yang lebih mahal pula, hampir setara iPhone. 1. Google memiliki banyak aplikasi. Google memiliki banyak aplikasi yang dibenamkan di miliaran perangkat Android, mulai dari Gmail, Maps, sampai Drive. Namun semua itu juga bisa kamu dapatkan di iPhone. Tidak seperti mereka menggunakan Android, kamu harus dan kudu menggunakan layanan Google. Maka kamu harus membiarkan aplikasi Google itu bersemayam di smartphone kamu, karena tidak bisa dihapus. Bos Kepo tidak berpikir bahwa iPhone lebih baik daripada smartphone Android ataupun sebaliknya. Menurut Bos Kepo, baik iOS ataupun Android adalah sama-sama sistem operasi yang hebat. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka video ini.